PDI Perjuangan dan tiga partai politik lainnya yang tergabung dalam koalisi telah memilih Capres dan Cawapres pemilu 2024 mendatang, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan ini diyakini oleh PDI Perjuangan dan tiga partai koalisinya akan membuat Indonesia kedepannya lebih maju. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang ditemui usai kegiatan Rakerda PDI Perjuangan Sumsel meyakini duet Ganjar dan Mahfud akan semakin meroket dan memenangi kontestasi Pilpres 2024. Hal ini dibuktikan ketika diumumkan oleh Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Pasangan Ganjar dan Mahfud langsung mendapatkan dukungan di masyarakat. Pak Ganjar, Pak Mahfud MD, begitu diumumkan ternyata mendapatkan dukungan sangat kuat dari masyarakat Sumatera Selatan. Nanti target kita mungkin bisa meraih Pak di 2024 ya? Meroket. Sementara itu pengamat politik Bagindo Togar menilai dipilihnya Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar sangat tepat dan memiliki jam terbang di legislatif dan eksekutif dan juga yudikatif serta cukup disegani oleh kawan politiknya. Sangat tepat, itu brilian. Putusan Ibu Mega sangat cerdas. Kenapa? Saya bilang, ini Pak Mahfud ini kan resistensinya nol di tengah masyarakat, rendah, sangat rendah sekali. Dia sangat disegani dan dihormati lawan maupun kawan politiknya. Dan pernah pengalaman mereka, beliau sangat baik di trias politik, istilah kawan-kawan di P3, trias politikanya sangat kuat. Kemudian tadi, faktor kusukan masyarakat terhadap sosok ini luar biasa. Selama ini Bagindo menilai jika Mahfud MD cukup disegani oleh masyarakat dengan sosoknya selama menjadi menteri di Kabinet Jokowi. Firman Hidayat, PAL TV.